Wow. Isi dua, Bu. Besar sekali. Wow. Lollipop, lollipop. Lollipop manis sekali nih. Lollipop, lollipop. Lollipop sangat enak sekali. Yang mau beli, beli. Murah ini murah, murah meriah. Eh, lollipop apa itu? Pop enak ini. Banyak macam-macam warna ini. Berapa satu ini? Itu 5.000 itu satu. Wah, enak kayaknya ini. Oke lah, aku beli satu ini. Nah, ini uangnya ini. Nah, makasih ya. Tapi gak ada kembaliannya lagi 15.000 ini. Kalau gitu aku beli 3 dah. Lagi 3 sini. Ya, ya, ya. Sampai mana? Makasih ya. Makasih mana? Ah, punya 4 lollipop ini. Enak. Pokoknya harus aku makan habis ini. Eh, Basya kesini lagi jualan ya. Basya, masa aku beli lagi. Ya, gampang, gampang. Lollipop, lollipop. Wuh. B mana ya? Wah, B. Bu, enak, Bu. Enak ini lollipopnya, Bu. Minta satu dong. Aduh, kamu cuma minta-minta aja, Bu. Beliin apa, Bu? Aku nggak punya uang, B. Kayaknya enak itu lollipopnya, B. Mantap sekali nih. Minta satu. Aduh. Ya, ini dah. Hehehe, makasih. Wah, kayaknya enak ini. Enak lah. Wah, enak ini, enak. Lollipop, lollipop. Mau beli lagi? Enggak. Aku udah dikasih minta ini. Oh ya udah, ke belakang sana. Lollipop, lollipop. Kalau habis ke sini lagi ya. Ya. Ya ini bentuk jantung ini. Kalau yang ini bulat ini. Ini punyaku juga bentuk jantung ini. Enak ya. Si Rama mana ini? Enggak tahu ibunya lagi ngidam ini, aduh. Rama, di mana ini Rama? Rama! Ibunya lagi ngidam. Enggak diam-diam di rumah itu anak. Gak bisa bantuin ibu apa? Rama! Mana si Rama ini ya? Aduh, kalau bermain itu lama-lama sekali si Rama itu. Gak diam-diam di rumah tuh anak. Kanku-kanku mana ya? Tadi gak ada. Ini rupanya. Ah, Rama! Wah, aku dikasih lollipop, Rama! Ah, siapa yang ngasih? Ini si Tebe ngasih. Tadi aku beli banyak nih, Rama. Lollipop itu enak lah. Ini aku ada bentuk jantung, bentuk bola ini Rama. Di mana beli itu? Enak kayaknya ini punyamu Be. Wah ini bentuk jantung lagi lah, strawberry. Ya Rama. Mana sih di bawah? Pinjam aja nggak boleh? Ini punya aku ini nggak boleh dipinjam. Apalagi ini punya aku satu-satunya. Yang jualan lollipop di mana ya? Udah kesana dia. Emang kamu mau beli ya Rama? Ya aku mau beli. Wah udah jauh kayaknya dia. Baru sih datang kamu. Kalau aku minta satu itu boleh? Nggak boleh lah. Aku cuma punya satu. Kalau aku kasih kamu, aku nggak ada dong. Ya aku kejar dulu ya. Mana itu yang jualan? Sana dia, kesana. Masa aku punya satu mau diminta? Gak boleh lah. Ya punya aku juga mau diminta kan nih. Kalau banyak aku punya, aku kasih dia. Kita udah lama di sini nih. Ayo kita pulang yuk. Yuk, kita pulang yuk. Jauh-jauh ngejar ini. Daging lollipopnya gak ada. Dan kayaknya ini itu. Mana rantainya copot lagi. Tebe sih pelit, masa minta satu lollipopnya nggak dikasih? Gimana men punya teman kayak gitu? Pusing. Pelit-pelit semuanya. Bu, Rama sini. Dari tadi kamu tak cari-cariin. Ya Bu, tadi dari ngejar lollipop Bu. Yang mana Bu? Ibumu lagi pengen lollipop ini Rama. Lollipop juga? Tadi sih si Sopo sama si Tebe bawa lollipop. Hah? Mintain mau sana? Di mana nyari Bu? Ya mintain sama si Sopo sama si Tebe. Aduh gimana itu? Tadi sama aja minta gak dikasih. Apalagi Ibu. Ibu ngintam lollipop ini buat adikmu. Aduh gimana men Bu? Dia udah kesana dia. Di warung. Kayaknya udah pergi dia. Aduh pokoknya kamu harus dapat lollipop Rama buat adikmu ini. Hah? Buat adik? Iya Rama iya. Harus dapat pokoknya kamu lollipop. Aduh gimana ya Bu? Tadi aja aku minta gak dikasih. Aku kerja dagangnya gak ada. Aduh gimana ya? Pokoknya kamu cari tuh si Sopo sama si Tebe. Ya nanti Ibu ngomong ya. Ya cepet cari. Ya Bu tunggu. Cepet Rama cepet. Ya Bu. Gimana Rama? Udah kamu ketemuin dagang lollipopnya? Dagangnya sih aku gak
ketemu, tapi ibuku yang minta lollipop. Hah? Ibumu? Waduh. Dia mau minta lollipopmu. Eh, lollipopku. Ya, ibuku nyuruh. Ah, punyamu banyak itu. Kasih punyamu, Be. Tapi aku cuma punya 3 ini. Masa diminta lagi? Tadi kamu udah satu. Masa sekarang lagi? Bukan cuma satu. Ibuku marah nanti. Kasih deh, Kak. Satu aja. Sini-sini ngomong sama ibuku. Duh, Rama. Ibu, punyamu aja kasih. Jangan, tadi aku minta sama kamu. Masa diminta lagi? Aku kan cuma punya ini. Aduh, Bu. Bu, ini Bu. Disopo sama si Tebe. Kenapa, Tante? Ya, Tante, kenapa? Hah, coba pinjam lollipopmu. Ini, Tante, kayak gini. Tuh. Hah, tapi ini kecil-kecil lah, Ma. Ibu maunya yang lollipop yang besar. Hah? Besar? Emang ada ya, Bu, lollipop yang besar? Gak tahu aku. Tadi yang jualan gimana? Yang jualan semua lollipopnya kecil-kecil. Seperti ini dah. Mana ya ada yang besar, Tante? Pokoknya kalian, Sopo sama Tebe, cariin Tante lollipop yang besar. Kalau tidak, pokoknya kalian gak boleh pulang ke rumah ini. Aduh, gak boleh pulang. Terus gimana ini nyarinya, Be? Coba tanya si Yoga yang jualan tadi itu. Dimana kita cari? Ayo kita cari di jalan aja. Kamu ikut pokoknya, Rama. Oke, Bu ya. Aku yang pusing ini. Ntar dulu aku panggil si Yoga dulu ya. Ya, panggil lah dulu. Aku tunggu di sini ya. Cepat, Be, panggil, Be. Ya, tunggu di sini aku panggil. Wah, ada-ada aja ini tantenya. Masa minta lollipop yang besar? Emang ada ya? Ini kan cuma kecil-kecil begini. Tante, Tante. Mana itu si Debe? Mudah-mudahan dapat ya. Kalau nggak dapat, kita nggak dikasih pulang. Tidur di jalan deh. Aduh, lama sekali dia. Pokoknya lollipop yang besar. Kalau tantenya yang minta-mintaan, kalau bibirnya udah kelihatan hitam, pasti harus dah. Kamu ngede lagi. Awas kamu ya, nggak boleh gitu. Mentang-mentang bibir tante hitam. Emang hitam kan? Ah, udah nyadar Tante. Kok bisa gitu ya? Bibirnya itu hitam-hitam begitu. Mana nih hujan ini? Kita berdoa aja dulu. Kok nggak balik-balik yang jualan lollipop? Aku juga nggak tahu juga, Rama. Mudah-mudahan dia balik ke sini lagi. Aduh, di mana tuh yang jual tuh? Mudah-mudahan lewat ke sini dia. Aduh. Hujan. Hah? Ya, Kakak. Kenapa? Ada lollipop yang besar nggak? Iya, Kak. Hah, yang besar? Ada sih. Tapi udah ada yang besar nih. Aduh, jangan dikasih yang besar tuh. Kasih buku. Dia ngidam sekali dia. Gimana ini? Udah dipesan ini. Ini udah dibungkus ini. Kasih buku aja, Kak. Iya, Kak. Ayo, Kak. Please lah, Kak. Kalau nggak dapat lollipop besar, aku nggak dibolehin pulang sama ibunya si Rama. Hah? Ini mahal ini. Berapa itu, Kak? Ini 500 ribu. Hah? 500 ribu? Gimana ya, Bibi? Daripada kita nggak dikasih pulang? Ya udah dah, kalau gitu tak beli ya. Ya uangnya mana? Mana dulu lollipopnya? Nanti aku bayar nanti. Aku ambil uang dulu. Ya, nanti aku balik. Tunggu di sana ya. Aduh, udah pesanan lagi itu. Sekarang diminta. Gimana ini? Itu lollipop satu-satunya yang besar itu. Sekarang diambil. Ah, yang mending dibayar. Aku tunggu di sini aja. Lama ya? Untung dapat, Rama. Kalau enggak, jangan dikasih pulang ini. Untung, tapi mahal ini. Enggak apa, daripada kita enggak dikasih pulang. Ya, benar-benar. Yuk kita kasih ibu ya. Ibumu ngidamnya aneh. Masa lollipop yang besar? Eh, udah dapat nih. Ini udah. Mana lollipopnya yang besar? Ini tanda ini. Wah, pasti besar ini. Buka, Bu. Ya, buka aja, Tante. Ya, Tante buka nih ya. Wah, kalau ini lollipopnya besar, pasti enak nih. Ngidamnya Tante hilang dah. Iya, Tante. Tante, ini ngidamnya aneh-aneh ini. Lollipop gak mau yang kecil, maunya yang besar. Ya, kamu diam, Sopo. Mama bantuin Mama. Ya udah. Ah, susah sekali dibuka ini ya. Ya, Tante, besar tuh. Besar ini. Ah, gimana bukanya ini, Rama? Robek-robek aja ini, Bu. Awas nanti pecah lollipopnya itu. Susah sekali nih, Rama. Iya, Bu. Susah itu, Rama. Lollipopnya besar, dibukanya juga susah. Wah, sebesar apa lollipopnya ini, Rama? Besar sekali, Bu. Wah. Isi 2, Bu. Besar sekali, Rama. Wah, besarnya. Ini buat ibu ini. Nah, kalau kayak gini, ngidamnya ibu pasti hilang ini, Rama. Ya benar, Bu. Lollipopnya sebesar mukanya. Beling-beling bambu. Itu Doraemon itu, Sopo. Kayak bodimu. Ini tanda kantong ajaib ini. Tapi kalau kamu punya kantong ajaib, nggak bisa ngeluarin lollipop kayak gini. Besaran ini, Bu. Bu, buat aku
Satu boleh, Bu? Ya, boleh dah. Itu buat kamu satu. Ibu satu, kamu satu, Rama. Terima kasih, Bu. Wah. Aduh, punyaku kecil ini. Gak sebesar itu. Punyaku besar. Sebesar muka. Wah.